Baik, sekarang saya mencoba eksperimen kecil ya. Ini tanpa tanpa pegas ya, saya coba lepas pegasnya. Anggap saja posisi seperti vertikal seperti ini adalah pegasnya ya. Sekarang kita tempelkan magnetnya. Bentar. Nempel ya. Ini, nah, sudah nempel. Nah, panas lilin ini anggap saja heaternya ya. Heater, cook heaternya, elemen pemanas untuk memasaknya. Kita coba ya. Saya akan beri waktu di handphone yang satunya. 8 panas, maka daya magnet itu hilang, teman-teman. Setelah panasnya menurun kembali, magnetnya akan kembali normal. Saya sudah mempraktekannya sebelum ini, kurang lebih waktunya 1 menit 30 detik. Itu adalah kurang lebih titik didih air ya, di waktu yang seperti itu. Kurang lebih ya, karena sebelumnya sempat saya panaskan lagi, jadi masih ada sisa panas. Ini adalah percobaan kecilnya teman-teman. Bisa jadi kalau yang rusak itu waktunya tidak terlalu lama sudah terjatuh, artinya ada kerusakan di magnetnya, apa sudah rusak, sudah daya magnetnya sudah hilang, atau bisa jadi daya pegasnya itu sudah tidak ada. Saya punya kasus daya pegasnya sudah tidak ada, tapi saya coba hanya untuk menarik-nariknya. Mudah-mudahan bisa kembali normal. Yang agak sulit memang kalau magnetnya sudah rusak ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tonton juga video lain yang ada di channel ini.